Assalamualaikum. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang selalu setia hadir di channel kami. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya, klik subscribe dan tekan tanda lonceng. Untuk kesempatan kali ini, kami akan bercerita dan menggambar misteri lukisan berdarah. Rini lantas beranjak turun dari ranjang tidurnya. Ia kemudian melangkah menuju ke kamar mandi. Setelah sampai di dalam kamar mandi, seperti biasa, Rini kemudian melepaskan selimut yang membalut tubuhnya. Selimut itu ditaruh dulu dalam gantungan baju. Kemudian, ia mulai mengambil gayung dan mulai menyiramkan air ke seluruh tubuhnya yang semambai dan seksi itu. Air pun mulai membasahi setiap lekuk-liuk tubuh Rini. Rini menikmati setiap tetes air yang mengguyur seluruh tubuhnya. Pagi itu, tak terasa sudah begitu lama Rini berada di dalam kamar mandi. Tiba-tiba, dalam keasikannya, ia dikagetkan oleh bunyi suara pintu rumah diketok. Lagi-lagi, Rini pun melangkah keluar dari kamar mandi dengan hanya mengenakan handuk kecilnya. Ia melangkah menuju ke ruang depan. "Siapa ya?" tanya Rini. "Aku, Dek," jawab Bagus suaminya. Ternyata Bagus yang mengetuk pintu. Rupanya dia baru pulang dari habis lembur semalam di kantor. Setelah pintu dibuka, ternyata suaminya yang pulang pagi itu. Rini pun semakin kaget dengan apa yang dua hari ini ia alami, dua hari yang penuh keanehan. Rini masih menyembunyikan tentang hal ini. Mereka berdua pun melangkah masuk ke dalam rumah. Kemudian Rini bergegas ke ruang dapur dan segera menyalakan kompor dan memanaskan air untuk membuat kopi kesukaan dari suaminya. Setelah beberapa menit, air pun mulai mendidih.
Ia lantas menuangkan air tersebut ke dalam cangkir yang telah ia siapkan. Cangkir kesukaan dari suaminya. Tak lupa, ia memasukkan gula 1 sendok ke dalam cangkir kopi suaminya. Sebab, suaminya suka kopi yang agak pahit dan sedikit manis. Ia pun kemudian melangkah ke ruang TV. Sampai di ruang TV, bagus suaminya malah tampak tertidur di atas sofa. Rini pun tak tega untuk membangunkannya. Rini pun kemudian mengambilkan selimut dan menyelimuti tubuh suaminya dengan rasa sayang dan cinta. Setelah itu, Rini segera melangkahkan kakinya ke kamarnya dan segera ia berganti pakaian. Dan seperti biasa, ia menyisir rambutnya di depan cermin. Rini tampak masih bingung dengan apa yang beberapa hari ini ia alami. Selama beberapa hari ini, ia merasa tengah bercinta dengan suaminya. Tetapi, nyatanya suaminya memang benar-benar lembur dan pulang pagi. Rini agak merinding dengan apa yang dialaminya 2 hari ini. Waktu pun berganti sore. Bagus terbangun pukul 4 sore. Kemudian, ia bergegas mandi. Setelah selesai mandi, Bagus dan Rini menikmati makan sore bersama. Ternyata, Rini sudah menyiapkan masakan kesukaannya, yaitu opor ayam dan bakwan jagung. Mereka berdua asik menikmati makan sore itu. Malam ini, Bagus tidak lembur di kantor. Rini dan Bagus asik nonton TV. Mereka berdua asik ngobrol. Kemudian, Rini meminta izin kepada suaminya karena malam ini ia mendapat undangan acara selamatan ibu-ibu di rumah Pak RT. Bagus pun memperbolehkannya pergi ke acara. Kemudian, Rini berangkat dengan sepeda motornya. Kala itu pukul 6:30, habis maghrib. Rini berangkat menyusuri jalan desa menuju ke rumah Pak RT. Kini, Bagus sendirian di rumah. Ia masih asik nonton di depan TV, sambil ditemani secangkir kopi dan cemilan kacang rebus. Saat Bagus asik nonton TV, tiba-tiba ia seakan mendengar suara air di kamar mandi, seperti orang sedang mandi. Kala itu, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ia pun penasaran dengan suara itu. Kemudian, ia melangkah ke kamar mandi untuk memeriksa kamar mandi. Saat ia beranjak dari duduknya dan mulai melangkah, ia melihat seakan ada bayangan seorang wanita di ruang tamu. Ia pun bergegas ke ruang tamu. Tapi, yang ia lihat tidak ada siapa-siapa. Secara tidak sengaja, Bagus menatap lukisan yang ada di dinding. Lukisan yang aneh. Guman Bagus di dalam hati. Bagus lantas menuju ke kamar mandi. Dan dengan perlahan, ia mulai membuka pintu kamar mandi. Saat pintu kamar mandi sudah terbuka, Bagus tidak melihat siapa-siapa di dalam kamar mandi. Bagus heran dan bertanya-tanya. Tadi ada suara orang mandi. Kok di dalam gak ada siapa-siapa ya? Gumannya di dalam hati. Mungkin hanya perasaanku saja. Bagus kemudian melangkah kembali menuju ke ruang TV.
Tiba-tiba, lampu rumah mati dengan sendirinya. Tampak di ruang TV, Bagus melihat seseorang yang sedang duduk di sofa. Tampak ia melihat kalau itu adalah istrinya, Rini. "Loh, Dek, kok sudah pulang?" tanya Bagus. "Iya, Mas." Tampak Rini saat itu hanya mengenakan baju tidurnya yang tipis dan sebatas paha. Sungguh terlihat begitu cantik dan seksi Rini malam itu. Saat Rini berdiri dan kemudian menggandeng tangan Bagus, melangkah menuju ke kamar, Bagus hanya nurut ikut begitu saja. Malam itu, Bagus merasa malam yang paling indah. Iya, dia kan 2 hari udah lembur di kantor. Mereka berdua kemudian naik ke atas ranjang dan terlibat cinta malam itu. Bagus memang sangat sayang dan cinta terhadap Rini. Ia selalu ingin membahagiakan Rini. Entah beberapa jam lamanya, mereka berdua asik di dalam kamar. Dan tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kemudian, Rini keluar dari kamar menuju ke kamar mandi. Tak berapa lama kemudian, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Bagus pun bertanya-tanya, "Siapa ya yang malam-malam begini ke rumahku?" Kemudian, Bagus melangkah keluar kamar dengan hanya mengenakan celana panjangnya. Ia kemudian membukakan pintu. Ternyata, Rini baru pulang dari rumah Bu RT. Bagus pun terkaget-kaget saat ia tahu bahwa istrinya Rini baru pulang dari acara selamatan. Dalam hatinya, ia pun bertanya-tanya, "Lantas, tadi siapa ya yang bercinta denganku?" Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah. "Mas, Mas, aku mandi dulu ya," ucap Rini kepada Bagus. "Iya, Dek," jawab Bagus. Rini pun melangkah masuk ke dalam kamar mandi, dan ia pun segera mandi. Tak selang beberapa lama, ia keluar dari kamar mandi dan hanya mengenakan handuk putihnya. Ia pun meraih tangan Bagus dan menggandengnya masuk ke dalam kamar. Bagus hanya bisa terbengong saat itu. Mereka berdua pun masuk ke dalam kamar. Dan lagi-lagi, akhirnya mereka pun tertidur pulas. Tiba-tiba, sekitar jam 2 malam, Bagus berteriak-teriak kesakitan, seolah-olah ada orang tinggi besar yang menjekik lehernya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya!